semuanya, welcome back to my YouTube channel. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Selamat menonton. Berikut ini adalah hasil race MotoGP Belanda 2024. Francesco Bagnaia yang menang. Marc Marquez nyaris finish podium. Hasil race MotoGP Belanda 2024 telah diketahui, di mana pembalap tim Ducati Lenovo Francesco Bagnaia keluar menjadi pemenang. Rider asal Italia itu mampu menjadi yang tercepat mencapai finish usai menyelesaikan 26 lap dengan sangat baik. Pecco Bagnaia sendiri tampil apik sejak awal race, mengawali balapan dari pole position, membuat Pecco Bagnaia tak kesulitan untuk merebut kemenangan di sirkuit Assen, Belanda pada Minggu, 30 Juni 2024 malam WIB. Bagi Pecco Bagnaia, kemenangan di race utama MotoGP Belanda 2024 itu terasa sangat spesial, sebab ia bisa dikatakan menang sempurna karena menjadi yang tercepat di kualifikasi, sekaligus mampu memenangkan sprint race dan kini menang di balapan utama. Sementara itu di posisi kedua ada pesaing terkuat Pecco Bagnaia, yakni Jorge Martin. Pembalap Pramac Racing Ducati itu harus puas tepat berada di belakang Pecco. Meski sudah berusaha keras di seri Belanda tersebut, lalu podium terakhir dikuasai oleh rekan Pecco Bagnaia di Ducati Lenovo, yakni Enea Bastianini. Enea Bastianini pun tak kalah apik hingga merebut posisi terakhir di podium MotoGP Belanda 2024. Lantas bagaimana dengan Marc Marquez? Pembalap tim Gresini Ducati itu harus puas finish di posisi keempat. Itu berarti Marc Marquez lagi-lagi gagal finish di podium untuk kedua kalinya secara beruntun usai MotoGP Italia. Padahal sebelumnya Marc Marquez selalu finish podium dari seri Spanyol, Prancis hingga Katalunya. Namun usai Katalunya dan beralih ke Italia, Marc Marquez mulai kesulitan finish tiga besar. Pada balapan di MotoGP Belanda 2024, Marc Marquez sempat kesulitan menyalip Maverick Vinales dari Aprilia Racing yang finish di posisi kelima. Berikut ini adalah hasil race MotoGP Belanda 2024. 1. Francesco Bagnaia dari Ducati Lenovo. 2. Jorge Martin dari Prima Pramac Racing Ducati. 3. Enea Bastianini dari Ducati Lenovo. Marc Marquez dari Gresini Racing Ducati. 5. Maverick Vinales dari Aprilia Factory Racing. 6. Fabio Di Giannantonio dari Permanap Ducati. 7. Brad Binder dari Red Bull KTM. 8. Alex Marquez dari Gresini Ducati. 9. Raul Fernandez dari Trackhouse Aprilia. 10. Franco Morbidelli dari Pramac Ducati. 11. Jack Miller dari Red Bull KTM. 12. Fabio Quartararo dari Monster Energy Yamaha. 13. Juan Zarco dari LCR Honda. 14. Augusto Fernandez dari Red Bull Gas Gas Tech 3. 15. Miguel Oliveira dari Trackhouse Racing Aprilia. 16. Takaki Nakagami dari LCR Honda. 17. Luca Marini dari Repsol Honda. Sedangkan pembalap yang gagal finish alias DNF adalah Pedro Acosta dari Red Bull Gas Gas Tech 3, Juan Mir dari Repsol Honda, Marco Bezzecchi dari Permanap Ducati, Alex Green dari Monster Energy Yamaha. Itulah tadi hasil lengkap MotoGP Assen Belanda 2024, di mana Francesco Bagnaia jadi pembalap tercepat di MotoGP Assen Belanda 2024. Pembalap Italia Francesco Bagnaia berhasil memenangi balapan utama MotoGP Belanda pada hari Minggu 30 Juni 2024. Rider Ducati Lenovo itu menyelesaikan balapan sepanjang 26 lap tanpa perlawanan dengan total waktu 40 menit 07,214 detik. Podium kedua menjadi milik pembalap Pramac Racing Jorge Martin dari Spanyol. Pembalap Italia ini yang pastian ini Ducati Lenovo menyelesaikan balapan di posisi ketiga. Sementara itu Marc Marquez dari Gresini Racing dan Fabio Di Giannantonio dari Pertamina Enduro Permata Racing tim masing-masing finish keempat dan kelima.